Baik pemirsa, Kandang Panjang Online mudahkan masyarakat urus akta kelahiran dan surat kematian. Inovasi terus dilakukan dalam memudahkan pelayanan kepada masyarakat, seperti di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang saat ini memiliki inovasi layanan baru, yaitu Kapan Online atau Kandang Panjang Online, gagasan dari Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan Kandang Panjang, Lia Andriani. Kapan Online secara resmi dilaunching oleh Camat Pekalongan Utara, Wismo Adityo, pada Senin 14 Agustus di Aula Melati, Kelurahan Kandang Panjang. Kapan Online merupakan layanan online guna memudahkan masyarakat, khususnya warga Kandang Panjang, dalam memperoleh akta kelahiran maupun surat kematian yang bisa diakses dengan mudah di bit.ly/kapanonline atau bisa scan barcode di banner yang ada di kelurahan. Inisiator Kapan Online, Lia Andriani, menjelaskan, adanya layanan ini dilatar belakangi melihat wilayah Kandang Panjang berada di daerah utara yang rawan banjir. Pihaknya melakukan inovasi untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengurus dokumen kelahiran dan kematian yang biasanya secara manual yang membutuhkan banyak waktu, kini bisa dilakukan secara online. Kapan itu sendiri adalah kepanjangan dari Kandang Panjang Online. Suatu layanan terbaru dari Kelurahan Kandang Panjang yang mana untuk mempermudah masyarakat warga Kelurahan Kandang Panjang khususnya dalam pengajuan surat keterangan kelahiran ataupun surat keterangan kematian yang sebelumnya mereka harus secara manual datang ke kelurahan dengan mengisi form dan membawa berkas-berkas karena kami melihat kondisi utara itu rawan banjir, kemudian untuk ASN-nya jumlahnya hanya terbatas, banyak yang rapat dan lain sebagainya, sehingga untuk penandatanganan kadang harus menunggu bolak-balik gitu nggih. Kemudian satu lagi, terkadang masyarakat membawa berkas itu belum lengkap, jadi harus kembali lagi mengambil berkas, datang lagi ke kelurahan, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan dengan adanya layanan terbaru Kapan Online ini, masyarakat cukup mengakses melalui handphone mereka dengan. Inisiasi tersebut diapresiasi oleh sejumlah pihak. Bahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, Slamet Haryadi, merasa terbantu adanya Kapan Online. Tugas kami di Pusapil jadi bisa lebih cepat lagi gitu ya, dan menentukan banyak masalah kegiatan maupun kematian. Kita selamat, lanjutkan, tinggal sosialisasikan secara masif sehingga masyarakat tahu persis ya, akan pentingnya kehadiran inovasi Kapan ini. Itu mereka dituntut untuk membuat inovasi. Dan salah satu inovasi yang baik yaitu yang dibuat oleh Mbak Lia, ini dari Kelurahan Kandang Panjang yang bertajukkan Kandang Panjang Online. Jadi ini memang mempermudah semua proses dan membuat waktu berjalan dengan efisien dan efektif oleh para pelaku-pelaku yang ada, yaitu Ketua RT maupun RW yang ada terhadap dua layanan, yaitu untuk akte kelahiran dan untuk kematian. Irfa Febriani, Batik TV melaporkan.